malam itu, Bu? Ya, tengah malam itu. Katanya ya, saya kan yang katanya ya. Setengah satu dia masih ada di rumah, katanya. Masih gimana? Masih di dalam rumah, kata orang itu setengah satu. Nah, jam satunya, kejadiannya ya jam dua lah, baru orang heboh. Nggak ada ini ya, tanpa busana ya, Bu, ditemukan? Iya, saya lihat dia udah telanjang, cuma ditutupi dengan sandal, apanya kan. Kemaluannya itu aja yang saya lihat. Warga mana ya, Bu, korban ini? Katanya orang situ. Orang situ juga ya? Yang kos-kosan yang dibuka sekolah Samuel itu. Oh, berarti dekat sekolah Samuel itu, Bu, kejadiannya? Kejadiannya nggak jauh lah dari situ, kira-kira berapa meter lagi ya. Sempat ini sempat gempar juga, Bu, waktu jumpa tuh. Ya kan karena banyak orang yang datang. Polisi itu ada. Habis itu dievakuasi, Bu. Hah? Habis itu dibawa. Saya enggak lihat lagi, saya pulang aja. Karena saya kan enggak mana ini kali nengok gitu. Enggak tahu enggak penting tahu siapa orangnya gitu. Saya pikir kan nah siapa gitu. Jadi saya penasaran juga. Tapi nggak kenal, Bu, ya, warga mana aja? Ya, orang Cina. Umurnya, Bu, berapa kira-kira tuh? Sempat ini ya, berantem ya? Berantemnya tuh nggak tahu, nah itu lah. Tanya tadi kemanaannya, dia bilang itu siapa, sama saya, sama SD itu, ada bilang, tadi sama saya, terus dia tadi maju semari. Orang nggak tahu itu bapak mati ya, dia bilang itu teman saya, dia dari tapi belum tahu ya, Bu, ininya ya, siapa yang mukul ya, nggak bisa ya.